Tapi karena ini persiapan mau konser, tapi banyak kota konsernya. Bukan kota, negara. Negara, sorry. Pertama kan Singapura, habis Singapura insya Allah alhamdulillah sukses kemarin. Dan sekarang next Malaysia, nanti next lagi insya Allah di Hong Kong. Itu aku bersama forum wartawan. Jadi, tapi itu niatnya syari gitu. Jadi kalau syari Dewi, jadi duit yang aku dapat kita bagiin buat anak-anak itu. Selebihnya selain Hong Kong ada Taiwan, terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini khusus untuk orang Indonesia. Jadi bukan kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke, mana Mami Amerikanya? Belum tahu. Kita bahas yang Malaysia dulu. Masih Malaysia dulu. Mama. Kita fokus ke sana dulu. Mama kangen sih melakukan konser, Mami. Apa Mas? Berapa kali melakukan konser? Kalau dibilang gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah udah tahun kapan waktu aku masih RCM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapura dan itu di Star Theater yang kedua. Ya kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus karena itu kan karya Mas. Aku pingin orang melihat karyaku, bukan melihat yang masa lalu. Apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur, banyak penderitaan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pingin orang bisa melihat karyaku suatu saat kalau aku meninggal itu karya yang ada gitu. Mi, Mami sampai kayak pengen pansus nggak sih Mi? Banyak yang nyerang Mami, banyak yang pengen pansus mungkin. Aku sih percaya sama Allah aja lah. Kalau ternyata memang nama aku bisa membuat orang bikin tambah rezeki banyak ya nggak apa-apa. Karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi Mas. Tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri dan bahkan aku bisa menyekolahkan anakku ke luar negeri dan yang lain-lain. Berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rezeki. Enggak wijaya istrinya udah hamil, mungkin ada ucapan. Udah Mi, request salah satu Mi, riders. Salah satu riders biasanya apa sih Mi? Salah satu riders? Ya apa aja? Ya kalau yang harus dipenuhi. Yeah. Ya pokoknya makanan. Makanan kesukaannya harus makanan ada. Makanan kesukaan aku harus ada semua. Iya, apa aja sih biasanya? Satu minum. Enggak, ya kayak coklat, roti. Minuman, roti, terus obat-obatan kayak vitamin C, vitamin D, kayak gitu-gitu. Selebihnya ya harus naik bisnis kelas. Makasih ya, Man. Makasih ya, sayang. Maaf ya, penting. Terakhir, siap nggak sih menghadapi nanti